Oh, pantesan dari tadi kagok dirinya pakai standar samping ini. Nah, duduk aja, Bu. Nah, ini dia. Ini baru. Kakak Bim-Bim Idon sampai ini. Dalam waktu 30 detik, sebutkan 10 nama buah yang ada huruf R-nya. Mulai. Ini apa? Genderuwo apa? Apaan genderuwo setan? Apa? Mana ada buah genderuwo? Win, denger di mana peribahasa menggali lubang dalam kubur? Ini udah kuburan, lo gali lagi, nembus! Aku dulu bahasa Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Arisan Kocok Terus. Kita sambut komedian pendatang baru paling bersinar 2022, Surya Insomnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat datang di Arisan Kocok Terus. Di bawah pertama ada namanya games cerdas cermat pakai whiteboard ya. Nanti salah satu perwakilan dari timnya akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Peserta harus beradu cepat untuk menuliskan jawabannya. Jadi jawabannya ditulis, tapi ditulisnya harus jelas dan harus kebaca. Karena kemarin ibu-ibu cuman gak boleh. Nanti juri akan memutuskan itu kebaca atau enggak ya. Jadi tulisannya harus jelas. 10 poin untuk pertanyaan yang berhasil dijawab. Dan ingat, enggak boleh curang. Kalau curang berakibat pada pengurangan 100 poin dan Anda tidak boleh masuk toilet umum 3 bulan. Jadi kalau di jalan kebelet nyari kresek. Ya. Karin. Oke. Kalau yang menang di bawah pertama ini saya kasih cash 3 juta rupiah. Cantik juga aku ya. Oke, kita mulai bawah pertama, silakan maju satu orang. Kathleen. Ibu Feby, Ibu Wina, Ibu Catherine. Oke. Siap. Nah, itu penghapusnya ada di belakang ya. Saya kasih tahu dulu soalnya kemarin ada ibu-ibu yang ngapusnya pakai baju sendiri. Hitam-hitam. Ya. Oke. Jawabannya harus jelas tulisannya. Oke. Okay. Catherine, enggak ngapusnya enggak usah pakai itu. Hapus saja pakai kenangan kita. Iya. Catherine, kayaknya kamu harus putar balik di depan nih. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Oke, pertanyaan pertama poin 10. Udah siap? Nyata ya. Filonya nyata ya semua ya. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 hewan berkaki 4 yang bertelur. Hah? Main kaki 4 aja. Hah. Ada kaki 4 yang bertelur, ada. Hewan berkaki 4 yang bertelur, apa ya? Ayo Ranger hijau, kamu bisa. Hewan berkaki 4 yang bertelur. Kaki 4 bertelur. Makin pusing mereka dibilangin. Ayo, Bu. Iya benar. Ya kan? Kita cek dulu jawabannya ya. Buaya betul, cicak betul, dinosaurus termasuk enggak? Enggak. Hah? Kaki dua. Enggak bisa, udah punah. Udah punah. Ini Pak, coba Pak. Demi apa dinosaurus? Buaya, cicak, bunglon. Bunglon betul? Enggak. Iya, bertelur. Bertelur, bunglon. Betul. Dinosaurus. Dinosaurus. Oke, dia pun silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya poin 10. Sebutkan 3 nama olahraga yang dimainkan dengan menggunakan stick atau tongkat. 3 ya, Bu. Iya, 1. Kalau udah saya angkat. Kalau selesai angkat, Bu. Bu Feby kayak banyak pikiran banget nih. Ayo. Ayo. Angkat. Ayo, Wina. Ayo, Wina. Gunakan tongkat atau stick. Ayo, Wina. Ayo, Bu. Ayo, Ranger hijau. Ayo, satu lagi. Blank. Sumpah. Pakai tongkat. Jawabannya, golf, biliar, dan baseball, betul? Betul. Yeah. Kita lihat jawaban dari Bu Feby.
Bulu tangkis. Bulu tangkis pakai raket, Bu. Kalau pakai tongkat nggak kena-kena koknya, Bu. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 ibu kota provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi. Surabaya, Medan, Jakarta, betul? Betul. Betul, 10 poin. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Bu Feby. Semangat ya, Bu. Bu Feby, saya sediain suntikan vitamin C kalau ibu lemah. Kita break dulu 30 menit, Bu Feby gini. Suntik vitamin C. Skor sementara Pak Denny 20, Yuki 10, L masih kosong. Ayo, semangat, tinggal ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 nama kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Oh my God! Ayo! Tulis lebih cepat! Yeay! Majapahit, Singosari, Kutai. Betul, 10 poin. Sriwijaya juga bisa. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 organ tubuh yang ada di kepala. Oh my God, barengan. Nah, otak, mata, telinga. Betul. Faria, semangat Faria. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 bintang sinetron tahun 90-an. Ayo. Sinetron. Salah nggak? Ibu. Rano Karno, Atun Mandra. Atun, salah. Atun namanya Suti Karno. Oh. Lihat nih. Jawaban Mbak Catherine, Meriam Belina, Benjamin. Benjamin siapa? Benjamin. Bang Ben. Benjamin. Pak Benjamin. Yang ketiga? Harus pakai Y, gak apa-apa lah. Denny Cagur. Coba konfirmasi. Tahun 90-an. Tahun 90-an mah belum, Pak. Belum main sinetron? Iya. Masih cagur kan, Bro? Masih cagur. Belum. Dia enggak main sinetron. Nah, kita tahun berapa lah gitu? Bella Shapira. Satu doang. Enggak kehitung. Anjasmara, Dianita Mi. Dianita Mi. Cok Simbara. Nah. Ayu Ashari. Cok Tamela Perkawinan. Bagas. Tamara Blessing. Yuki Kato. Edisha. 90-an belum lahir. Oh, belum lahir? Iya. Tapi 90 tuh Syahrul Gunawan gak sih? Syahrul Gunawan benar. Aduh. Oh, pantesan dari tadi kagok dirinya pakai standar samping ini. Nah, duduk aja, Bu. Pakai standar samping. Kayak motor bebek. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 personil dari band Slang. Oh my God. Yang main gitar. Gak tahu satu lagi. Yang main gitar ada 2. Yang main bass ada 1. Aduh. Iya itu benar itu. Yang hijau benar itu. Oke. Lupa, dia tak keluarin. Kakak, Bim, David. David yang mana? David Naim. Ah, ini benar nih. Ya, ini dia. Ini baru. Kakak, Bim, Idon siapa ini? Idon. Best game. Kalah. Adon. Serah. Coba. Salah juga. Coba kamu ini, timun tuh.
Yang benar itu Rido. Rido. Tapi dipanggilnya Ido. Emang? Dipanggil Ido. Ido, itu benar enggak? Ido panggilnya Rido. Yang benar Rido. Rido. Bu maaf bu, ini Idon siapa bu? Nih, Bim udah main drum. Ini siapa? Ada. Yang tinggi, yang dia suka ngambil. Kadang-kadang ingin pergi. Itu Adon. Idon. Ini udah benar nih, Idon. Gak bisa diralat seperti itu. Gak bisa dijawab ya. Idon siapa? Idon. Halo, saya kakak, saya Bim, saya Ipan kak, saya Idon. Siapa? Siapa lo? Tiba-tiba masuk slang. Tiba-tiba masuk slang. Aduh, lucu banget Idon. Idon lucu. Maksudnya, apa? Dia kan jawab, Idon. Kakak, Bim, David. Ya. Tapi dia gak pede. Gak pede. Gue gini, yang hijau bener tuh. Si Deni. Si Deni. Gue denger lagi. Dia udah tulis, dia diem aja. Kata Pak Deni, udah bener itu, cakep tuh yang hijau. Parah nih Kak Deni. Bim gue jadi salah. Iseng banget menurutnya. Ayo, sisa satu soal lagi ya. Oke. Menghitung matematika. Berapakah hasil 34 kali 11? Tiga, tujuh, empat. Ibu. 374. Ibu duluan. Ya. Betul, 374. 374, betul. 10 poin. Oke, kita akan recap skor. Pak Deni 20, tim Yuki 30, tim L 10, tim Yuki dapat 3 juta rupiah. Semua. Ayo, mantap. Apa? Mantap nih. Kocok hadiahnya. Iya, aku cobain ya. Iya, boleh. Kocok. Ayo, kocok. Terus? Yuki. Oh iya, kocok Yuki. Aku. Oh. Udah. Coba. Mari ayo, kita buka. Lihat. Ini dapat hadiah? Ya. Serius? Kocok dibuka, ayo. Jalan-jalan kan? Jalan-jalan ke Tambun. Ayo. Hadiahnya adalah... Ya. Ya, yeay! Air Kaya! Satu orang dapat satu ya. Alhamdulillah. Baik, Bu. Nanti di bawah kedua akan ada 5 juta rupiah. Mantap. Itu hadiahnya di belakang Bu, ambil Bu. Ambil. Siapa yang menang di bawah kedua? Ya, kita akan lihat satu yang sama-sama. Ini ambil. Dalam waktu 30 detik, sebutkan 10 nama buah yang ada huruf R-nya. Mulai. Ini apa? Genderuwo apa? Apaan genderuwo setan? Apa? Mana ada buah genderuwo? Kami di Arisan Kocok Terus. Oke, kita akan masuk ke babak kedua dengan hadiah 5 juta. Oke, benar. Oke, yang lain lebih semangat lagi ya, karena hadiahnya lebih gede. Ibu lebih semangat lagi ya. Kita masuk games babak kedua, jawab sebanyak-banyaknya. Cara bermainnya gini, kapten dan dua orang anggota timnya akan maju ke depan untuk bermain ya. Ada kategori di LED yang sebelumnya harus dipilih. Saya akan bacakan soal dari kategori yang udah Anda pilih. Tugas Anda adalah harus menjawab jawaban dari soal yang saya sebutkan. Jadi sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Misalkan di kategorinya kebuka, sebutkan sebanyak-banyaknya sayuran yang berwarna hijau. Nah, bisa disebutin tuh. Apa? Ya green semuanya. Green screen. Hah? Green screen. Green screen bukan sayuran. Mana ada orang makan sambal pakai green screen? 10 poin untuk tiap jawaban yang terjawab dengan benar. Dan ingat, gak boleh curang. Kalau curang, kita potong 100 poin dan tidak bisa masuk toilet umum selama 3 bulan. Oke, tim yang pertama main adalah tim L. Silakan coba. Yeay. Pilih dulu. Dua orang. Silahkan dipilih dulu kategorinya, ada gak di sini? Sini gak ada? Oh di belakang, L. Ya ini ada kategori S, U, R, Y, A. Ih sayang. Narsis sekali ya saya di sini ya. S. Mau pilih mana?
Kalau menurut mau sa, mau alif dumah, mau ro, mau ya atau fathah dumah? Apa kak? Fathah kasroh, alif kata. Yang mana? Alif fathah. Iya. A. Oke. Okay. Kata mereka paling gampang A katanya. Masa sih? Oh, tentu, Bu. Sebutkan spare part pesawat yang depannya huruf A. Sorry. Angin. 30 detik, sebut sebanyak-banyaknya. Kalau udah selesai, muter ke belakang. Oke? Okay? Bu Ratna, buset. Kalau nggak tahu pas ya. Iya. Jangan kabur tapi. A. Sebutkan 10 nama binatang yang tidak ada huruf A-nya. Wah. Tikus. Kelinci. Ayo cepetan. Pas ya. Terus aja. Kudanil. Ada. Kudanil. Kucing ada. Ya bagus. Itik. Hah? Ya oke. Okay. Bebek. Pas. Bunglon. Angsa ada. Apas. Pas. Semut. Ayo. Mana ada. Kirik. Kirik. Aduh. Maaf Bu, disuruh jawab pertanyaan, bukan muter-muter dalam lingkaran kecil. Lagi fashion show. Oh, fashion show. Ya. Kutu. Kutu enggak ada A-nya. Undur-undur. Iya. Ubur-ubur. Cumi-cumi enggak ada A-nya. Cumi. Bebek, itik sama entok. Tuh tiga bersaudara yang. Udah lah ya, enggak usah dibahas. 7 soal berarti dapat 70 poin. Lumayan. Pak Denny silakan pilih kategori dulu. Pilih apa? Pilih mana? S, oke. Okay. Ya, kalau aku selalu yang apa yang ada. Iya benar. Negara yang ada. Katanya mau apa? Hurufnya. Sebutkan 10 depot S yang ada di Jakarta Timur. Ucok Humis. Ada depot Ucok. Ada depot Ucok ada. Dalam waktu 30 detik, sebutkan sebanyak-banyaknya nama aktor atau aktris Indonesia yang berawalan huruf S. Pas. Siti Badriah. Sarul Gunawan. Susi Susanti bukan aktor. Agis. Sule. Serina. Terus. Gak tahu siapa. Gak apa-apa. Siren Sungkar. Sopiala Cuba. Cepat. Enggak tahu iya. Pas. Sanas. Ayo lanjut, ayo cepetan. Siren Sungkar. Udah. Siren Sungkar enggak gitu. Oh, udah dua kali. Oke. Pak Denny 7 berarti 70 poin. Ade, maju enggak tahu. Tahu. Cuman beda pitch dong. Enggak tahu. Oke. 70 sekarang tim Yuki silakan. Aku, yes. Mau pilih dulu kategorinya. Ibu. Pilih dulu kategorinya. Oh, kategori. Kita mau apa, guys? U, R ye, atau ye, Y? Gampang Y. R. Oh, R. R. Saya ikut ibu-ibu aja. Silakan. Okay. Tim Yuki R ya. R. Let's go. Oke. Tenang, Beb. Santai, Beb. Ini, Beb. Sorry ya, Beb. Oke. Mm-hmm. Nyala, Beb. Itu di brosket. Nah, tuh. Jangan dipukul, nanti benjol dia. Siap, ya. Tadi apa sih? Yes, Beb. Aku pilih R, Beb. R, Beb. Oke, Beb. Beb. Siap, Beb. Good, ya. Dalam waktu 30 menit. Udah. Tangannya awet, ya, okay. Tangannya. Kaki gue yang gini. Dalam waktu 30 detik, sebutkan 10 nama buah yang ada huruf R-nya. Mulai. Yang ada R-nya. Jeruk. Rambutan. Markisa, nice. Rambutan. Udah tadi. Iya, Martabak. Pas, ayo lanjut. Ayo. Yang ada huruf. Pas, oke. Pas lagi. Oke, boleh. Ini apa, genderuwo apa? Apaan genderuwo setan? Apa? Mana ada buah genderuwo? Apa itu? Apa sih sebutannya? R. Ayo lagi, ayo. Jeruk Bali. Jeruk Bali kehitung.
jeruk balik hitung beda jeruk sama jeruk bali. Iya, jeruk sama jeruk bali kan beda. Beda. Kalau jeruk itu yang gede. Orange sama pome. Iya. Ya, oke. Okay. Beri boleh dong. Ada kurma, ada durian, ada rambutan, sirsak, pir, sirsak, anggur, ceri, persik, serikaya, strawberry, blueberry, blackberry, raspberry. Javelin. Banyak ya? Itu javelin blueberry blackberry. Ada 4 soal berarti 40. Oke, Beb. Oke, Beb. Set deh, Beb. Namanya juga live, Beb. Semua panik ya? Panik loh. Blank sih jujur. Ada 2 poin yang sama. Tim Pade ini 70, tim L 70. Wow. Mau pertanyaan rebutan, mau lempar dadu atau mau bagi 2? Bagi 2, bagi 2. Sweet, sweet. Menurut aku kalian sweet nih. Bagi 2. Atau mau bagi sweet dua. Vietnam, terserah. Bagi 2. Bagi 2. Ada. Sweet Vietnam. Bagi 2 gimana? Di Vietnam itu sikut, pala, sama dengkul. Pernah ada yang main, ibu-ibu pernah ada yang main? Udah, gimana dia aja yang menang mana? Karena tim tengah udah menang, tim kanan kiri belum menang, mereka pilihnya bagi 2, Pak. Bagaimana tim Pak? Ya, boleh, Pak. Deal? Mereka pengen bagi 2 juga, kan? Silahkan perwakilannya satu sih. Pak. Satu orang silakan. Ini Bu Ratna. Pak Catherine. Loh, dua-duanya di kanan. 5 juta bagi 2, berarti 2 juta, 2 juta. 2,5, 2,5 dong. Yang 1 juta admin. Iya. 3 juta gua, 2 juta kan. Nih. Lu 3 juta? Iya. Ya 2 juta. Ah gimana kalau 3 juta, 3 juta. Bukan bagi 2 namanya, bukan bagi 2. Kalau ibu 3 juta, ibu 3 juta. Ya, saya nombok 1 juta dong. Mana sih? Gak apa-apa. Bagi 2 aja nih. Gak apa-apa kalau baik. 1 juta. Ini udah tak sedikit gak? Dia gopeng, gopeng lagi. Itu 500 lagi. Lima ini enggak ada. Gopeng lagi. Di mana-mana ada potongan agensi, Bu. Enggak ada. Kita enggak buka agensi. Kita jadi potong, Bang. Maci. Kurang tuh, Ge. Ya. Kurang, kurang 100. Kurang 100. Bu, buat saya beli es buah enggak? Kurang. Makasih. Deal. Belum selesai, bu, belum selesai sini dulu. Ada hadiah yang harus dikocok. Oh iya iya iya. Sini, udah pegang duit, cabut. Untuk menentukan siapa yang dapat hadiah, kita akan kocok dadu ya, Bu ya. Oke. Okay. Untuk penentuan hadiahnya, nanti ibu silakan lempar dadu ini ke atas yang paling nilainya paling gede, dia akan berhak mengocok hadiahnya. Siap. Sweet, lu dah, sweet. Sweet biasa aja. Sweet biasa. Nggak ngerti. Menang, Catherine. Bulan jelas. Lemparnya harus ke atas ya, Catherine. 1, 2, 3. Ah, Dima! Ya. Yeah. Ibu Ratna, kalau mau dapat hadiah harus lebih dari 5. Paling enggak, setengah 6 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Timpade di maju, kocok aja. Masih ada lagi, lagi. Kocok Bu, hadiahnya Bu. Kocok, biar kocokannya. Ayo, siapa aja kocok. Ya. Ayo. Oke. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah... Tiket, guys. Kasur kapur. Alhamdulillah. Satu orang dapat satu. Bu, bawa pulang, Bu. Nanti kita balik lagi dengan hadiah yang lebih besar 7 juta rupiah. Tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus. Win, denger di mana peribahasa menggali lubang dalam kubur? Ini udah kuburan, lo gali lagi, nembus. Aku dulu bahasa Indonesia. Kala aku mencintaimu, tapi akan ku arisan. Dikocok terus.
kami di Arisan Kocok Terus. Dikacak terus, dikacak terus. Ini waktunya untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena yang punya poin sebanyak-banyaknya diakumulasi dari babak pertama, kedua, ketiga akan masuk ke babak Grand Prize ya. Dan hadiahnya di babak ketiga ini ada 7 juta rupiah. Ya aku kayak Adam Jordan. Iya kayak Afgan. Iya. Kayak Afgan. Kita main babak ketiga. Ini dia tebak gaya pribahasa. Kapten dan tiga orang timnya akan maju bermain di babak ini. Nanti akan berbaris begini. Nanti akan bersambung meneruskan gaya dari orang yang pertama. Dan gaya ini adalah kata-katanya adalah pribahasa. Nanti akan ada poinnya. Kalau paling orang paling ujung udah bisa langsung nebak, itu poinnya 150. Orang yang tengah 100 poin. Buat yang terakhir 50 poin. Jadi harus ketebak ya. Gak boleh diomongin sama sekali. Hanya boleh gerakan-gerakan aja. Oke? Dan gak boleh curang. Kalau curang berakibat dengan pemotongan poin 100 poin dan tidak bisa masuk WC umum selama 6 bulan. Saya udah revisi tadi. Misalkan pribahasanya berat sama difikul, ringan sama di solar guard gitu misalkan gitu. Nah, dijinjing. Berat sama difikul. Oke. Okay. Kita mulai dari tim Pak Deni maju. Oke. Okay. Siapa yang bertiga di sini? Ibu Tania di sini. Ibu Insos di sini. Bu Catherine di sini, Catherine. Silakan. Oke. Okay. Catherine nembak, Catherine. Geser dikit. Oke. Semuanya ngadap ke sana dulu. Ke kiri, ngadep ke kiri. Lagi, gini aja, gini aku, aja. Ngadep aku, ngadep. Bukan nengok, nah ngadep sini, oke. Okay. Ini serong ya. Pak Den. Siap. Diteruskan ya, tolong. Pribahasa. Nih. Salah deh. Jangan ketawa loh. Jangan ketawa. Gampang nih. Ya. Ya. Siap. Oke ya. Gak ada batas waktu, jadi kalau bisa seefektif mungkin. Silakan kita mulai tim Pak Deni dari sekarang. Colek. Nah. Colek. Iya. Yeah. Lagi, sekali lagi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah. Dah. Batannya ada sana. Oke. Okay. Lanjut. Orang ketiga nih. Sabar. Rusak. Rusak, rusak. Ah, rusak kan? Oke. Okay. Main tas ke sana ada kerasan. Catherine, pribahasa apakah yang dimaksud? Jauh di mata, dekat di hati. 150 poin! Padahal di orang ketiga udah kacau. Orang kayak gimana orang ketiga macam? Kacau. Emang semua kacau gara-gara orang ketiga ya? Silakan balik lagi pada ini 150 poin bagus. Lanjutnya tim Yuki, silakan masuk. Oke, let's go ibu-ibu. Sini beb, maaf beb. Oke. Okay. Kamu sini beb. Oke, okay. Mulai ya. Yuk. Ada di sana beb, ngalu sini beb. Yuk. Oke, okay, syuting di Lutuye ya. Tim Yuki nih. Kamu gampang. Kamu punya tunangan beb ya? Iya, aman beb. Aku yang gini. Iya, aku deketin. Waduh. Oke, okay, oke. Gimana ya, Kak? Pikirin dulu. Oke. Okay. Aman. Ya udah deh. Yang bener lu. Bisa deh. Bisa ya? Oke. Okay. Siap? Oke, okay, yuk. Buat tim Yuki, mulai Beb. Okay. Udah Beb. Nah. Lanjut. Aduh dapet gak ya? Oh, gue sini, oke. Okay.
Ya. Ya, 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 ya. Lanjut. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya. Ah. Kenapa sih? Kenapa sih? Ada apa? Ada apa? Mbak Cindy silakan. Sungguh pergerakan yang berkembang. Silakan, Kak Wina. Menggali lubang dalam kubur. Menggali lubang dalam kubur, salah. Kak Cindy, Mbak Lili yang ada di sana. Mbak Cindy silakan jawab. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, betul. Win, denger di mana peribahasa menggali lubang dalam kubur? Ini udah kuburan, lo gali lagi, nembus. Aku dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kurang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dapat 100 poin, silakan tim Yuki kembali. Mantap, mantap, mantap. Gali lubang dalam kubur. Gali lubang dalam kuburan. Jatuhnya jadi sumur ya. Tim L, silakan maju. Let's go. Gugus depannya berapa ini? Regu apa ini? Regu apa? Dulu aku waktu pramuka aku regunya Dahlia apa kalau nggak salah. Oke, okay, El, silakan. Nih. Apa itu teriak? Oke, aman? Aman. Aman. Silakan, tim El. Mulai. Hah. Ah, tahu nggak? Tahu, ya, tahu kan? Ya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. A. Oke. Oke. B. A. Tahu dong, tahu dong. Tahu dong. Ah, ini nih, ayo. Ya, Mbak Dita. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha. Peribahasa. Eh, lalu sana. Oke. Ah, puyeng kan dia. Iya. Iya. Iya, iya. Set. Ya, ya, ya. Ya. Rusak, rusak. Rusak, rusak. Mbak Dita silakan ngadep sana. Mbak Ratna. Mbak Ratna pusing, saya punya parasetamol. Apa ya jatuh? Ya, peribahasa apa yang dimaksud? Peribahasa apa yang dimaksud L yang digrecokin sama Dita? Jawabannya? Jatuh bangun. Jatuh bangun? Salah. Ada yang ngau cacahan gitu. Silahkan Mbak Dita. Mbak Dita. Peribahasa apa yang Anda hancurkan sendiri? Peribahasa apa yang dimaksud? Pas? Gak tahu. Pas. Oke. Okay. Selanjutnya, Mbak Sefian nih. Apa jawabannya? Dijatuh ketimbang tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga, betul. Tangganya dibawa lari dia. Dari sini aja bu, demi Allah. Sama dia hilang tangganya. Tim L 50 poin, silakan kembali. Kita recap skor. Tim Pak Denny 150 poin, tim Yuki 100, tim L 50. Tim Pak Denny maju, silakan. Alhamdulillah. Masuk Pak Denny, silakan. Silakan. Nah, yang ini dapat kasur busa kayaknya nih. Habis kasur kapuk, kasur busa. Makan dong, Pak. Ya, ya, satu. Silakan buka, buka. Tania buka enggak apa-apa. Apa, Tan? Kasih lihat ke depan. Lihat ke depan. Lampu belajar. Wow.
Jangan diganggu lampu lagi belajar. Kita akan lihat siapa yang masuk ke babak grand prize untuk dapetin Rp100.000. We'll be back after this break, tetap di Arisan Kocok Terus. Ada 3 pertanyaan, masing-masing Rp10.000. Adep ke depan aja, Catherine. Iya. Kalau adep depan gitu kayak main catur. Arisan Kocok Terus. Waktunya recap skor untuk dapetin peserta yang akan maju ke babak grand prize. Kita lihat, kita akumulasikan babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Total skornya adalah Pak Denny 240, tim Yuki 170, tim L 130. Berarti tim Denny maju ke babak grand prize. Masuk. Silakan Pak Denny dan satu orang lainnya. Kamu, Catherine. Silahkan, Catherine mau di mana? Sini. Oh iya, di sini. Oke. Kita akan mulai babak grand prize. Let's go. Ayo, semangat! Ada 3 pertanyaan, masing-masing Rp10.000. Adep ke depan aja, Catherine. Iya. Kalau adep-adepan gitu kayak main catur. Ada 3 pertanyaan, masing-masing bernilai Rp10.000. Kalau pertanyaan pertama berhasil dijawab dengan benar, dapat Rp10.000. Pertanyaan kedua, Rp20.000. Setelah pertanyaan kedua, saya akan tanya mau lanjut ke 30 atau enggak. Karena kalau salah di pertanyaan ketiga, akan balik lagi ke 10 juta pertama. Oke? Nanti kalau bisa jawab 3-3-nya, silakan bawa pulang Rp30.000. Tim yang lain nggak boleh ngasih tahu ya. Allahu Akbar. El, ngapain lagi sih? Ini Pak, dia Pak yang pencet, Pak. Penasaran ya? Mau pencet bel. Tim yang lain nggak boleh ngasih tahu. Nanti kalau ngasih tahu, kita akan foto, kita taruh di Tol Balaraja. Kita udah beli billboard sana buat arisan doang. Oke, pertanyaan pertama untuk Rp10.000. Di depan Anda ada gambar untuk menjawab soal. Ada contoh dulu. Silakan gambarnya. Ya. Ini adalah tag atau label yang ada di baju. Di balik baju biasanya ada washing guide atau panduan dalam mencuci baju. Ya, ini hanya contohnya saja. Soalnya adalah yang ini. Silakan soalnya. Ya. Kalau di baju Anda ada logo seperti ini, pertanyaannya apa arti dari simbol berikut ini? Yang A, jangan direndam. B, jangan dibilas. C, jangan menggunakan mesin. Atau D, jangan dicuci. Kalau ada logo seperti ini, apakah tandanya ini? Jangan direndam, jangan dibilas, jangan menggunakan mesin, atau jangan dicuci. Direndam. Makanya diperhatiin, jangan dirobek, suka gatel kan, bisa digunting. Direndam. Atau E, jangan dicuci dengan kuah soto, nanti jadi kuning. Iya, namanya juga larangan. Udah dapat jawabannya? A, B, C, atau D? Jangan direndam. Jangan direndam. Oke. Menurut Catherine dan tim Pak Denny, logo berikut adalah logo keterangan jangan direndam. Berarti A ya. Saya ulang sekali lagi. A, jangan direndam. B, jangan dibilas. C, jangan menggunakan mesin. Atau D, jangan dicuci. A. Jawabannya A. A, jangan direndam. Yakin? Kita lock. Jangan direndam atau jangan dibilas? 9, 8, jangan direndam. 7. Silakan jangan. Jawabannya. Catherine? Ya, jawabannya. Jangan dicuci. Jangan direndam. Udah apa? Iya, ngobrol aja deh. Apa? Galau, Pak Surya. Ya, gak apa-apa. Tembak tidak, ya. Galau. Jangan. Yuk. Kita akan lock jawabannya. 3, 2, 1, silakan jawabannya. Jangan dicuci. Jangan dicuci.
Diganti. Jangan dicuci. Apa? Takut. Bau tuh celana ntar. Eh, tapi terserah sih. Jangan direndam aja ya. Silakan ditentukan jawabannya. 3, 2, 1, Catherine. A, jangan direndam. Berubah lagi, jangan direndam. Baik. Kita lock untuk 10 juta rupiah. Jawabannya A ya. Jangan direndam. Logo atau simbol berikut adalah keterangan untuk jangan dicuci, sayang sekali. 10 juta rupiahnya lewat. Pindah-pindah mulu sih. Tapi it's okay, udah dapat banyak kan. Udah dapat kasur kapuk juga. Apa. Terima kasih banyak semuanya, silakan maju. Silakan di sini semua, Yuki terima kasih. El, terima kasih Pak Denny, terima kasih. Untuk kalian yang mau daftar, jangan lupa mention kita atau DM kita di @arisan_trans7. Tidak ada biaya apapun. Untuk datang ke sini nanti akan dipanggil. Yang belum dipanggil sabar ya. Jangan lupa nonton Arisan terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 20.30 bareng saya Sri Insomnia. Sampai ketemu lagi di Arisan. Au revoir. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja. Semoga